Itu apa namanya? Hah? Itu apa namanya? Ini namanya Kanamaru. Dan nama yang diberi nama Rainbow. Rainbow. Karena ya memang kan Rainbow yang di Ubin Eventual kan memang galak ya. Cukup galak. Nyusahin juga. Ya. Bagus ikannya gak harus. Ikan-ikannya memang sedikit. Ini. Biasanya ini dihidupi lampu gak ada tamu sama sekali yang gak dihidupin deh. Halo teman-teman di sini. Nah, ikan yang kayak kelihatan warna biru tuh kalau dimatikan lampunya sumpah jadi kayak warna emas gitu. Kalau lihat dari samping sini. Ini adalah ikan keren. Nah, ada satu ikan hamil, ini dia. Nah, ini nah di samping-samping nah itu dikelilingin sama tuh. Tuh. Nah. Again this. Selesai. Sebenarnya ada satu ikan lagi. Ikan cupang, ini dia. Tapi enggak kelihatan warna karena dia sendirian di sini. Dan dia juga enggak terlalu suka lampu, makanya dia terkadang gelap kenapa? Oke, sabar. Ini mau diberi maggot apa? Sini, mau diberi maggot. Mana maggot? Oh, MOBF. Maggot. Sini maggot. Sabar. Ah, tahunya kan. Sabar. Ulat itu. Kayak dari lalat gitu dibikin sedemikian rupa jadinya kayak gini. Banyak vitaminnya katanya sih. Kalau berapa kali makan itu? Biasanya nih kalau mau memang mau dibesari sama warnanya itu biasanya 12 kali sehari. Makannya? Ah, maksudnya 12 maggot sehari. 12 biji ya? Iya, 12 biji. Habis itu ini juga sebenarnya memang faktor makanannya yang paling suka ya maggot. Nah. Berapa galak? Satu aja kan? Hah? Ada sih banyak makanannya tapi nggak kepakai karena banyak makanan yang